Upin, anak ini kita mau mencuri makanan ini. Ayo kita bungkus semuanya, Pin. Ya betul-betul, kita sudah membungkusnya. Baiklah kalau begitu, kita keluar saja dari sini, Pin. Ya benar, ya benar. Ayo sebelum ada orang di sini, kita kabur dulu. Wah, malam ini kita dapat makanan banyak nih. Ya Pin, betul-betul, betul-betul. Kalau begitu, ayo kita langsung bawa ke taman. Ayo kita langsung bawa ke taman. Halo teman-teman, hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe ya teman-teman. Thank you teman-teman. Kakak Yuta, katanya sekarang kita mau masang CCTV. Iya Miu, kita mau masang CCTV. Tapi Kid Butter belum datang nih. Nah, telepon aja Kakak Yuta. Yuk bisinin, aku akan coba dulu. Soalnya tiap malam kita kehilangan makanan terus. Aku jadi penasaran nih, siapa kira-kira yang sudah mengambil makanan kita. Aku telepon dulu ya Miu. Iya Kakak Yuta. Halo Kid Butter, cepetan datang ke sini ya. Aku cikira pengen pasang CCTV-nya nih. Iya Yuta, aku sudah berangkat nih. Ya Kid Butter, cepetan. Miu katanya dia sudah berangkat, Miu. Wah Yuta tadi menelponku. Pasti dia pengen cepet pasang CCTV. Ah, aku harus cepat-cepat nih. Semoga saja tidak macet hari ini. Aku mau ke rumahnya Baby Sedin ke dan Yuta. Wah untung hari ini tidak macet. Waduh, rumahnya Yuda di mana ya? Aku lupa tidak Sherlock tadi. Astaga, aku lupa nih. Wah, ke sini apa ke sana ya? Ah, sepertinya aku salah jalan. Kalau ke sana ke polisi Koban. Aduh, aku harus balik lagi nih. Astaga, ini gara-gara aku tidak pakai Google Map, jadi aku tidak tahu. Wah, itu dia ternyata. Baby Silin di sana. Hei, Baby Silin, Baby Silin. Lihat Kakak Yuta, Kid Butter sudah datang. Iya Miu, Kid Butter sudah datang. Hai Kid Butter, ayo cepat di sini. Iya Yuta, aku sudah datang nih. Wah, rumahmu ternyata di sini ya Yuta. Iya Kid Butter, ini rumah baruku di sini. Ayo cepat main ke sini. Iya Yuta, iya Yuta. Kid Butter, ayo aku mau pasang CCTV nih. Iya, emangnya kenapa Yuta? Aduh, dari kemarin di sini kemalingan makanan terus Kid Butter. Wah, iya, baiklah kalau begitu. Iya benar Kid Butter, di sini banyak tuyul, maling yang suka ngambil makanan. Wah, iya, tenang saja, aku akan pasang CCTV-nya di sini ya. Iya, Kid Butter, di sini satu sama di ruang dapur lagi di ruang makanan. Oh iya, baiklah, ayo kita ke sana. Kita lihat dulu ruang tamu dapurnya. Iya, baiklah kita ke sana. Ayo Miu, kita ke sana Miu. Iya, kereta. Kakak Yuta, Baby Silin mau masang di kamar juga boleh. Ah, kamu Baby Silin, emang kalau di kamar mau ngapain? Jangan Baby Silin. Ah, iya Kakak Yuta, baiklah kalau begitu. Iya. Baiklah, Kid Butter, kita mau pasang di sini nih, di atasnya kulkas, soalnya di sini rawan kehilangan makanan. Oh iya, baiklah, aku akan pasang di sana ya. Tapi kamu ada tangga tidak? Aduh, aku tidak bawa tangga di sini Kid Butter. Wah iya, udah baiklah. Baiklah, aku manjat saja kalau begitu. Minggir dulu Miu, aku mau naruh tas dulu ya Yuta. Ya Kid Butter, waduh Kid Butter ternyata jago sekali manjatnya. Hati-hati Kid Butter, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, tenang Miu, aku sudah jago manjat tempat seperti ini. Aku perbaiki dulu dan aku pasang CCTV-nya. Wah lihat, ternyata Kid Butter pandai sekali memasang CCTV. Iya Kid Butter, hebat sekali. Baiklah kalau begitu, ayo kita pasangin di luar dulu. Ayo Kid Butter, ayo Miu kita pasang di luar dulu. Iya Kakak Yuta, wah yang di luar kita pasang di depan parkir itu ya Kakak Yuta. Ya terserah kalian, gimana Yuta di depan parkir ini? Iya Kid Butter, di parkir ini saja. Soalnya aku pengen tahu dia kalau kesini bawa mobil atau jalan kaki. Wah iya baiklah, kamu bagus sekali Yuta. Kalau begitu ayo kita pasang di sini. Aku naik tangga ini dulu ya. Wah untung tangga aku tidak ketinggalan. Aku pasang dulu Yuta. Iya Kid Butter, wah Kid Butter kamu hebat sekali ternyata kalau urusan manjat-memanjat. Iya Yuta, memang ini sudah tugasku. Aku langsung pulang nih, sudah aku pasang di atas. Iya Kid Butter, terima kasih ya Kid Butter. Iya sama-sama. Ayolah, kalau begitu aku mau lanjut masang CCTV di daerah alun-alun kota Sakura nih. Iya Kid Butter, terima kasih ya Kid Butter. Iya Yuta, sama-sama. Wah, seru sekali hari ini aku bisa membantu teman permainan sepekampungku. Miu, ayo kita ke dalam Miu. Wah, sekarang kita sudah punya dua CCTV yang bisa mengawasi rumah kita Miu. Iya Kak Yuta. Bener Kak Yuta, Baby Silin senang sekali Kak Yuta. Iya kan. Ya, Baby Silin. Baiklah kalau begitu kita langsung ke dalam dulu yuk. Ini sudah sore.
Kakak Yuta, kita belum beli makanan nih. Wah iya, lupa aku. Baiklah kalau begitu kita ganti baju dulu. Setelah itu kita beli makanan di Yuman. Iya Kak Yuta, aku pengen beli makanan. Soalnya aku lapar. Iya Mio, aduh kamu tidak bilang dari tadi. Ya udah kalau begitu ayo kita langsung ke Yuman. Kita mau beli makanan dulu. Tapi di sini kan aman ya. Iya Kakak Yuta, kalau sudah ada CCTV-nya, jadi kita tidak usah khawatir. Oh iya baiklah kalau begitu ayo kita langsung ke Yuman. Iya Kakak Yuta, yee kita punya CCTV. Iya, bikinin punya CCTV. Ah kamu Mio ada-ada saja. Baiklah kita langsung ke Yuman nih. Kita mau beli apa di sana Mio? Kakak Yuta, aku mau pengen batagor, cilok, baskor, dan semua gorengan. Waduh Mio, kamu yang benar saja makan itu, nanti meledak perutmu. Tidak akan Kakak Yuta. Kakak Yuta pelit nih. Ya udah kamu beli saja apa yang kamu mau di sana. Nanti Kakak Yuta bayarin Mio. Hore, ayo miserin, kita borong semua isi Yuman. Yang benar saja Mio. Iya Kakak Yuta, bicara bercanda. Mio, kita cari di sana Mio. Sepertinya di sini ada minuman enak sekali. Wah, untuk kita makan malam-malam ini. Ayo Kakak Yuta, kita cari dulu. Yang mana lagi ya? Wah, sepertinya di sana ada makan sangat enak sekali Kakak Yuta. Ya Mio, langsung kita masukkan ke dalam tas kita Mio. Iya Kakak Yuta, yee. Hari ini kita beli makanan banyak sekali nih. Iya Kakak Mio, betul sekali. Kalau begitu, ayo kita langsung pulang. Kak, ini uangnya. Kak, terima kasih Kak. Iya sama-sama Yuta, selamat belanja kembali di sini. Ayo Mio, kita langsung pulang ke rumah. Iya Kakak Yuta, yehi. Wah, akhirnya malam ini kita bisa makan puas dan aman karena kita sudah punya CCTV. Betul Kakak Yuta? Iya Mio, benar sekali. Yehi, kita sudah sampai nih. Kalau begitu, ayo kita langsung makan. Kakak Yuta, mobilnya tidak dikunci nih. Tenang Mio, sudah ada CCTV, jadi aman. Oh gitu ya, baiklah kalau begitu. Ayo kita langsung ke sana Kakak Yuta, kita makan di sini saja. Ya Mio, kita langsung makan bersama-sama. Makanannya pasti lezat dan mantap nih Mio. Iya Kakak Yuta, wah enak sekali Kakak Yuta. Makanan yang kita beli ternyata tidak merugikan. Iya Mio, memang makanannya ini super lezat sekali, lezat terus. Mio, kamu sudah apa belum nih? Aku mau ke kamar dulu, aku mau lihat pemantau CCTV. Ya Kak Yuta, sebentar lagi aku nyusul ya. Ya Mio, cepetan Mio. Wah, aku mau lihat keadaan rumah menggunakan CCTV yang ada di kamar kita ini Mio. Oh, bisa di pantai Kak Yuta. Ya Mio, tapi kita mau lihat sinetron dulu di sini. Ya Kak Yuta. Wah Kak Yuta, seru sekali. Itu pawai takbiran nih Kak Yuta. Iya Mio, itu pawai takbiran pas waktu kita malam lebaran kemarin Mio. Wah iya Kak Yuta, seru sekali. Wah nanti lebaran Idul Adha kita pawai lagi ya. Aduh, di tempat ini sepertinya aku tidak mencium bau makanan, Ipin. Kalau begitu, ayo pindah saja. Kita cari tempat yang lain, ada makanan yang banyak di sini. Iya, memang di sini tidak ada bau makanan. Ya benar, ayolah kalau begitu kita pindah dulu. Aduh, kita salah tempat nih. Iya, benar, kita benar. Ayo kita cari tempat lagi, Pin. Di mana ya yang ada bau makanan? Ayo kita cari di tempat terdekat di sini. Pasti ada kok. Iya, Pin, tenang saja. Wah, lihat di depan sana sepertinya aku mencium bau makanan sangat lezat. Wah, ini tempat apa nih ya? Ya benar, di sini bau makanan sangat lezat. Jangan-jangan ini rumahnya pegawai masakan warung pojok. Aku juga tidak tahu, Pin. Akhirnya kita lihat ke dalam dulu, Pin. Ada tidak ya makanan enak di sini? Wah, semoga saja ada. Baunya semakin enak sekali, Pin. Aku mencium sangat lezat sekali bau makanan di sini. Wah, benar, Pin. Banyak makanan di sini. Ayo kita bawa kabur saja, Pin. Wah, malam ini kita makan enak, Pin. Wah, mantap, Pin. Ayo, Pin, kita langsung bungkus, Pin. Iya, benar. Ayo kita langsung bawa kabur. Bawa kabur. Iya, kita dapat makanan banyak. Iya.
Pin, kita mau makan di mana nih? Terserah kamu. Aduh, kita ketabrak, Pin. Ya benar, aduh. Gara-gara kita sih, internet tidak konsentrasi. Baiklah kalau begitu, kita makan di pasar malam saja ya. Ya, Pin, benar, Pin, betul, betul. Hati-hati, Pin, nanti kamu nabrak lagi, Pin. Ya, tenang saja. Aduh, mobil ini sepertinya sudah harus ganti oli, soalnya tidak enak. Aduh, nabrak lagi, Pin. Aduh, kamu gimana sih? Hah, aku jadi capek nih. Kakak Yota, Bibi Ceren mau ambil gorengan dulu ya Kakak Yota. Ya Bibi sini cepetan nih, masih seru. Iya Kakak Yota, aku lapar lagi nih. Tidak, kenapa makanan di sini hilang? Aduh, aku harus lapor ke Kakak Yota nih. Kakak Yota, makanannya di dapur hilang lagi. Tolong Kakak Yota. Hah, yang benar Bibi sini? Iya Kakak Yota, aduh kita kecolongan lagi nih. Gara-gara kita tidak ngecek CCTV, kita malah nonton TV. Aduh, gimana nih? Sebaiknya kita kejar saja ke Kayota, mumpung tidak jauh. Ya, baiklah. Kita langsung kejar saja. Kita minta tolong kepada Kid Butter, pasti dia ada di sekitar sini. Iya benar. Iya, Kayota, cepetan. Pasti Kid Butter bisa melacak keberadaan orang yang mencuri di rumah kita. Ya, Mio, benar, Mio. Sepertinya Kid Butter ada di sekitar sini. Katanya lagi berada dekat pantai, Mio. Ayo kita langsung susul ke sana, Mio. Iya, Kayota. Ayo kita langsung susul. Itu mobilnya, Mio. Tapi kemana Kid Butter ya? Wah, Kid Butter, kamu di mana? Iya aku di sini Yuda. Ada apa Yuda? Kid Butter, aku tadi kecolongan lagi. Astaga, kasihan sekali kamu. Baiklah kalau begitu, ayo naik mobilku. Akan aku antarkan kamu ke tempat pencuri itu. Karena CCTV itu bisa merekam dan membuat orang yang mencurinya baunya akan tetap terasa. Wah, hebat sekali CCTV omong Kid Butter. Iya tenang Yuda. Sepertinya CCTV ini mengarahkan kita menuju ke pasar malam Yuda. Hah? Pasar malam? Ayo Kakak Yota cepetan kejar. Ya Mio, ini sudah cepet Mio. Iya benar, lihat itu adalah mobilnya. Itu adalah mobil van balik kampung Upin Ipin berhantu. Hah Kakak Yota, ternyata yang mengambil makanan kita selama ini adalah hantu Upin Ipin. Iya Mio, benar Mio. Waduh, wah ternyata kita dicolong oleh Upin Ipin Mio. Baiklah Kakak Yota, kita serang saja. Ya Mio, aku sudah bawa senjata nih. Hei Upin Ipin, menyerahlah kamu. Ternyata kamu selama ini suka mengambil makanan di rumahku ya. Maafkan aku Yuta, aku hanya lapar. Pin, ayo Pin kabur Pin. Di sini ada Yuta bersenjata Pin. Tidak, ayo kita kabur. Aduh, kita bisa ditembak nih. Aduh, gimana nih? Kita kabur. Kakak Yuta, Pin-nya sudah kabur. Ya Mio, kita sudah berhasil mengusirnya Mio. Wah, dia tidak akan pernah datang lagi ke rumah kita Mio. Ah, untungnya tadi kita dikasih tahu oleh Kid Butter, jadi Pin langsung kabur. Yeay. Iya Kakak Yuta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Teman-teman jangan lupa di-subscribe.